Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku bersama Diadi. Hari ini karena aku tahu ada yang lagi viral di dunia perskincarean Indonesia, makanya aku langsung beri skincare itu dan gak tanggung-tanggung aku belinya langsung satu dus. Ini dia. Langsung satu dus. Oh my god. Ini dia. Oke okay guys, jadi face serum imploranya ada 4 varian. Pertama ada varian Midnight, lalu Peeling, Acne, dan Luminous. Ada 4 varian dari serum implora yang akan aku review hari ini. Aku beli serum implora ini di mana? Aku beli di sini, di toko Shopee sini. Ini harganya juga murah banget, juga free ongkir dan free gift juga serum. Dan harganya tuh murah banget. Harganya itu cuma 29.000 sampai 35.000 aja. Tapi kalau kalian beli di sini tuh harganya cuma 29.000 aja, guys. Dan lebih murah dibandingkan dengan serum-serum lainnya. Dan saat di launchingan pertama kali itu udah jadi perbincangan hangat para beauty skincare Indonesia karena harganya yang murah banget dan kandungannya juga wow banget gitu loh. Nah, pertama aku mau bahas dulu packagingnya. Seperti ini, jadi ada dusnya dulu bagian luar. Dan dusnya ini juga kuat banget. Lalu kita buka aja bagaimana isi dalamnya. Jadi ada sekatnya lagi, jadi dia itu biar nggak goyang-goyang gitu dikasih sekat. Nah, kayak gini sekatnya. Dan begini nih guys, ini kacanya juga kayaknya tebel banget ya. Terus kita cek pipetnya juga kuat. Dan isinya ini 20 ml. Nah, ini cara pemakaiannya cukup dengan menuangkan serum 2-3 tetes ke seluruh wajah. Usapkan tipis-tipis, lalu ditepuk-tepuk seperti ini sampai merata. Untuk hasil maksimal, kalian bisa gunakan pagi dan malam hari. Nah, for your information juga, kalau ternyata serum implora ini anti alergen, paraben free, alkohol free, silikon, dan sulfat free. Wow, dengan harga Rp29.900 aja kalian bisa dapetin skincare dengan perincian seperti itu ya. Sekarang udah pegang serumnya, ini udah aku buka semuanya satu persatu dan aku mau review tekstur, bau, dan rasanya saat di-apply ke kulit wajah. Pertama aku mau nyoba yang katanya best seller dulu, yaitu ada varian Luminous Brightening Serum. Jadi ingredientnya itu pertama ada niacinamide 10%, wow banyak banget ya, caviar, kolagen, black pepper, sama vitamin C. Kita coba dulu. Kalau kalian misal pakai serum, jangan sampai pipetnya ini nempel di kulit wajah kalian. Jadi harus seperti ini, agak jauh. Ternyata tekstur dari si Brightening Luminous ini sama kayak seperti air biasa. Nah, kayak gini. Nah. Dan juga bening. Terus waktu diaplikasikan ke kulit wajahku ini ada sensasi lengket dan menyerapnya itu agak lama. Dan ini karena pemakaian pertamaku, di reaksi di wajahku juga masih positif-positif aja, nggak ada masalah. Next, lanjut ke acne serum. Nah, acne serum ini cocok buat kalian yang berjerawat, karena aku gak berjerawat, jadi aku coba teksturnya aja buat aku. Komposisi dari acne serum ini, pertama ada silicic acid, agaricon, jeju centella asiatica, sama aloe vera extract. Wow, mantep banget ya. Apalagi silicic acid ini berperan banget dalam menyembuhkan jerawat. Sama ya guys, jadi kayak air gitu, bening gini. Kita coba dulu di tangan. Wangi ini yang acne tapi lebih soft. Terus kita coba ya Midnight. Nah, namanya aja Midnight, jadi kayaknya ini pakainya pada malam hari ya. Nah, ingredientnya ada galactomyces, pea protein, hama melis virginiana, sama Coriandrum sativum. Dulu teksturnya, kalau ini juga sama ya, teksturnya sama kayak air biasa gitu, bening juga dan nggak terlalu kental. Baunya ini kayak bau kemiri gitu loh. Iya, kayak bau kemiri, bener. Jadi kayak lagi dimasak gitu loh ini wajahnya. Terakhir kita coba yang Implora Peeling Serum. Nah, kita coba dulu. Jadi dia itu kandungannya ada AHA, AHA, BHA, PHA, licorice extract, sama aloe vera extract. Nah, ini dia bahan aktif yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati kamu. Nah, kita cek dulu gimana teksturnya. Nah, gini ya. Biasanya kan kalau peeling serum warnanya itu merah. Nah, ini tuh lebih merah keunguan gitu, guys. Buat kalian yang mau eksfoliasi dan pingin juga harganya terjangkau, kalian bisa pakai ini. Nah, ini bisa jadi solusi kalian karena harganya juga murah dan
kandungannya juga oke-oke banget. Buat kalian yang menggunakan peeling serum ini, setelah kalian teteskan di wajah dan kalian tunggu selama 10 menit, itu harus langsung dibilas. Jadi gak boleh ditunggu-tunggu, harus langsung dibilas juga. Buat kalian, jangan lupa terus dukung channel aku agar aku bisa berbagi manfaat skincare dan review pengalamanku tentang dunia perskincarean. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.